Okey, salam Honda, salam Mark Marquez, Repsol, Honda RS 150. Ini yang special edition punya, yang Repsol punya. Okey, ini siapa-siapa yang dah pakai ni mungkin tahu ada isu sini ya. Isu dia punya bearing, kalau motor parking lama, bearing dia karat. Kemudian dia ada leaking sikit dekat sini ya. Bawah ni ramai yang kena. Kalau cover set warna hitam tak nampak, dia kalau color set macam ni dia nampak. Tapi ini motor ni dah buat, dia dah buat dulu dekat Jeram eh. Dalam YouTube ada channel bengkel tu. Tapi tu hari masa motor ni buat, saya tak nak ambil video pasal tak nak kacau tempat orang buat kerja kan. Amber ni dapat tahu RS dia kena servis benda tu eh, coolant dia tu. Dia punya saluran coolant dia tu, dia tukar bearing, dia bersihkan dalam tu. Yang coolant ni tak, dia kena buka semua ni, kena buka dia punya cover glass pun ni. Dia tukar bearing, dia servis balik dalam tu, ada saluran coolant tu, takut sumbat. Pasal owner ni cakap dia ada riki-riki dekat grup RS Facebook. Benda ni kalau dalam mileage dah 40, 50, 60 ribu jaga-jaga, dia boleh tersumbat ni dalam ni. Bukan yang ni, ada dalam dia tu. Tapi saya tak ambil video ni, bagi info lah. Mana yang dah tahu tu, kita share-share lah dalam ruang komen. Mengikut yang komen tu cakap, 2-3 biji motor jam panas. Minyak hitam servis jaga, tapi jam panas. Sebabnya coolant ni dia tak jalan, dia dah sumbat. Cost overhaul dengan main RS ni lebih kurang 2,000 ke lebih ni. 2,000 ke bawah kot. Mana yang dah tahu tu kita share lah dekat ruang komen. Mana yang pakai RS yang dia boleh share info. Yang ni dah buat. Saya dah tengok. Nanti saya ada bagi gambar dia dekat. Tapi gambar masa buat tu lah. Tapi gambar sajalah. Video saya tak ambil. Pasal tak nak kacau tempat dia. Dia pun ada buat video tu. Bengkel yang dekat Jeram tu. Pengguna-pengguna RS itu jaga dia punya ni. Tapi motor ni so far dia jaga. Dia dah tahu dalam grup Facebook dia, benda tu selalu berlaku. Boleh overheat, dia tersumbat. Ini dia punya buka cover sini. Ni dia servis. Kalau tak ada bajet, servis je lah yang saluran coolant tu. Dia bearing tu yang karat, dia keluar tahi. Dia cakap macam ada apa, sisa-sisa besi tu kan. Dia tersumbat. Biasanya dia orang kata mileage dalam 50, 60 ribu ke 40 ke 60 ribu lah. Itu yang boleh buat jam overheat tu. So far motor ni okey, dah dia dah buat dekat Jeram. Gambar saya akan bagi. Lain-lain standard je lah, macam tu jugalah. Dia masih pakai lagi Umar. Clutch dia pakai Tobaki punya. Spring clutch dia pakai Tobaki. Okey, mana owner RS yang dah tahu yang ni boleh share sikit komen dekat ruangan komen. Okey. Sekian, terima kasih.